Assalamualaikum semua. Assalamualaikum bos. Okey, saya nak cakap something ni. Esok dengan hari Ahad saya tak ada. Macam biasalah tiap minggu saya akan buat vlog mancing semua. Okey. So korang tolong jaga office baik-baik eh. Okey. Okay, boleh bos. Baik. Dengan buat tugas yang saya suruh tu. Biasalah untuk Sabtu dengan Ahad tu untuk tarik audience, reach more people, lepas tu tambahkan sikit siapa yang nak join AIC clan tu. Okey. Okey bos, boleh bos. Jangan lupa ya buat kalau boleh perfect sikit video semua. Okey bos, boleh. Okey, jaga diri. Assalamualaikum. Kerja keras eh. Okey bos, baik-baik. Okey, okey. Kau kerja keras-keras, bos juga dapat banyak tau. Okey, macam inilah aku tanya kau. Bos sebulan dapat berapa? Kita dapat berapa? Kau tengoklah. Macam mana? Sepatutnya, kalau bos dapat 1 juta, kita pun dapat 1 juta. Kalau bos cuti, kita pun kena cuti sepatutnya. Apa yang dapat, kita pun kena dapat sepatutnya, tahu? Kita kerja macam lembu tau ni. Nas, kita ni pekerja tau. Lainlah, bos tu bos. Kita kenalah ikut cakap dia. Tapi aku suka je cara. Yalah, cara dia bagi tahu sampai semua tu. Aku ikut je lah. Tapi cuba pergi. Bos tu tak adil tau dengan pekerja dia. Contoh lah, kalau dia adil dengan pekerja dia, aku ni takkan pertikaikan. Sekarang ni aku dah pertikaikan, maksudnya dia tak adil. Eish, Nas, apalah kau ni. Baik kau buat sekarang kerja kau, nanti bos marah tak tahu. Tapi kau yang pesan aku, buat kerja santai je. Jadi kita buat kerja macam lembu, dia pergi mancing. Kita sangat bersih tak? Aku enam lah. Di! Boleh lah? Oh, kejap lah, aku ada kerja lagi sikit. Aku nak buat. Takpelah, nak balik-balik hari ni. Lama-lama OT berapa tu yang si kita ni. Aku cakap dengan kau, kerja jangan sebab semangat sangat. Kau kerja OT lebih ni, bos yang kaya. Kau tak faham aku cakap. Dah kundam dah. Aku nak siapkan tas yang untuk sebagi je. Yelah, esok ada lagi masa. Tak apa, aku setelkan tas ni. Pasal itu aku baliklah, sekejap je. Lagipun esok ada tas yang aku nak kena hantar kat bos. Untuk kau lah. Nak kena macam lembu, nak kena macam lembu. Baik dulu lah. Nice. Assalamualaikum. Assalamualaikum bos. Okey, dekat sini ada satu pengumuman. Okay, alhamdulillah. Yang masa saya tak ada tu, AIC Clan dah tambah 10 orang. Alhamdulillah. Lepas tu payment kita dekat YouTube dengan Facebook pun naik. Oh, alhamdulillah. So dekat situ saya tengok risk pada AIC Diana kan. So Diana kan yang naikkan risk tu kan. Bos, tahniah dan terima kasih lah. Naikkan lagi stage company. Sama bos. Ni ada RM2,000. Walaupun tak banyak, ni bonus untuk awak lah. Sagu hati. Bos, terima kasih. Sama-sama. Banyaknya bos. So, tekad lagi lah InsyaAllah. Ada rezeki nanti saya kongsi lagi. Okay? Saya punya bos, tak ada. Awak punya dalam pemantauan lagi. Awak kena kerja keras lagi lah macam Diana, okay? Okay bos. Okay, assalamualaikum. Alhamdulillah dapat bonus RM2,000. Bolehlah selesaikan apa yang perlu disettlekan. Bila? Di. Kau rasa membalik ke dapat RM2,000 ni? Dengan kau kerja baik lapan. Membalik lah. RM2,000 kot. Bukan termasuk dalam gaji kita pun. RM2,000 kot. Bos dapat lagi banyak dah hantar. Baik kau RM2,000 je. Ish, Nas. Aku buat tanggungjawab aku. Pasal aku dapat bonus. Apa salahnya bos bagi aku bonus? So, kalau dengan bonus ni, dia dapatlah tambahkan semangat aku untuk bekerja. Jangan, kau ni ampu bos lah. Malai pula kau. Aku ampu? Apalah.
bos, bos. Sajilah tu nak tunjuk bonus kat orang. Nak aku kerja keras satu. Aku kerja keras, bos yang kaya. Baik aku kerja malam-malam. Bos, bos. Eh, Di. Ha? Kan dah berehat ni. Rehatlah. Eh, dah rehat eh. Kejaplah anak ni. Customer baru ada ni. Nak settlekan ni kejap. Kau ni, aku nasihat sikit lah eh, Di. Hmm? Kalau penat, rehat. Kalau lapar, makan. Kalau malas kerja, cuti. Hey, Nas, Nas. Eh, Di. Kau ni, aduh. Buat apa nak kerja keras kau ni? Kan, kau kerja-kerja macam ni, bos yang kaya. Kau dapat apa je. Yang satu lagi, kau kena ingat. Kau kerja keras ni untuk company orang lain. Syarikat orang lain yang kau nak over sangat tak faham kan ni? Eh, Nas, Nas. Eh, nanti kalau aku dapat close order ni, komisennya aku yang dapat. Hei. Kau kejar lah komisen kau. Bagi aku rehat lah. Ya Allah, Nas ni. Assalamualaikum, bos. Ada apa ni? Salam. Oh, jom. Saya ada yang saya perlukan untuk Diana sign. Sign apa tu, bos? Awak baca dulu. Eh, bos. Serius tak? Serius. Itu yang saya nak sampaikan berita baik ni face to face lah. Sebab saya tengok prestasi kerja awak, sale untuk konten video, marketing. Makin hari makin cantik, setiap bulan makin menaik. So saya tengok gaji awak dengan cara kerja awak ni tak sepatutnya. So saya perlu naikkan awak pangkat kepada supervisor marketing. Dan juga awak terimalah basic RM5,000 yang baru, okey? Alhamdulillah. Terima kasih, bos. Sama-sama. Bos, untuk saya tak ada, bos. Oh, untuk Nas eh? Ah, saya. Ada? Dia tak check up. Turun pangkat? Apa ni, bos? Jadi cleaner. Okey, untuk Nas pula. Itu adalah jawatan baru awak lah. Sebab saya tengok semakin hari peratus awak semakin turun. Saya tak nampak apa-apa yang awak buat. So banyak task yang saya bagi, Diana yang ambil. So saya rasa awak sesuai jadi cleaner dahululah. Nanti bila awak rasa awak bersedia untuk jawatan content creator ni, video marketing apa semua ni, awak jumpa saya. Ada apa banyak? Apa ni, bos? Ni tak adil lah, bos. Dia dapat naik pangkat, saya turun pangkat. Nas, awak ingat saya tak tahu apa yang awak buat? Awak lupa ke dekat ofis kita tu ada CCTV? Saya perhati awak dalam 3 bulan ni, awak sangat teruk. Awak tak pernah buat apa yang saya suruh dan awak cuba menghasut kawan-kawan lain untuk tidak bekerja keras untuk company. Nas, satu benda yang saya pesan dengan awak. Jadi pekerja tu tak perlu nak ungkit atau pertikai pendapatan bos. Awak tahu tak, sebelum saya jadi bos, saya pun pekerja. Awak kena ingat satu benda. Kalau awak tak bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan yang awak pikul, kalau awak jadi bos pun, awak takkan maju dalam bisnes. Awak jangan ingat bila awak bekerja tak perlu betul-betul awak bisnes baru boleh berjaya. Tak ada. Awak perlu dari bawah sampailah naik. Ada apa-apa lagi awak nak jelaskan dengan saya? Bos. Tolonglah, bos. Saya tak kisah pasal ialah bonus ke apa ke, tapi tolonglah, bos. Saya dah selesa kerja buat aircon, saya tak nak kerja mana-mana, bos. Tolonglah, bos, bagi saya stay dekat jawatan saya ni, bos. Inilah, saya bagi awak 3 bulan untuk menjadi cleaner.
kalau awak dah bersedia dan saya rasa awak boleh, saya akan naikkan balik awak punya department ke department yang sekarang, okey? So, itu saja yang saya boleh bagi awak. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, saya minta dia dulu. Dan satu nasihat saya, Nas, kalau awak berusaha keras macam mana sekalipun, itu semua untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ush. Jadi gini siap 3 bulan. Aduh. Itulah Nas, aku dah cakap dah. Kita kena usaha sebaik mungkin. Usaha kita tu, yang dapat pun kita juga. Yang ni kau, asyik pertikaikan gaji bos. Asyik nak samakan gaji bos dengan gaji kau. Itu pun kira bersyukur lah bos tak buang kau daripada kerja ni. Nice, nice. Aduh, aku pun menyesal lah sini. Takpe, lepas ni kau usaha lah. Lagipun bos kan dah bagi percubaan untuk 3 bulan. So, kau buatlah sehabis yang baik. Okay? Menyesal aku ikut TikTok tu. Nilai yang TikTok viral ni. Dia cakap, ya, dia cakap jangan kerja keras-keras, nanti bos yang kaya. Hey, Nas, masa ni guna lagi ke ayat macam tu? Baik kau baca buku motivasi tu lagi bagus lah, Nas. Tak gunanya TikTok. Okay guys, welcome back to our channel, Adi Ijan channel guys, and our clan. Okay, pengajaran yang kita dapat guys, usahlah selagi korang mampu dan jangan pernah pertikai keuntungan orang lain, kawan ke, bos ke, menteri ke. Buatlah usaha tu untuk diri sendiri guys, kerana kita akan dapat benefitnya kemudian. Okey, jangan lupa kita buka clan kita yang terbaru, KAIC clan. Jangan lupa guys, kita ada banyak cerita ataupun segmen. Okey, kat sini adalah barisan-barisan dan tuan. Barisan-barisan BN, oh bukan BN, barisan-barisan storytelling, sign. So kita akan ada banyaklah, banyak konten yang kita akan buat, okey? So, perabot RM2,500 hingga RM2,900 sahaja. Nak tahu kat mana perabot baru yang terpakai murah di Facebook, okey? Apa senang? Okey, bila aku action tu, kau buat yang kau jam. Kau jam tengok, tengok. Baru. Action. Ush. Jadi cleaner. Hah? Haa, jadi sebelum. Haa. So, yang saya... Salah. Okey. Tak sempat sepuluh semua ayat ni. Lagi-lagi. Kita ada bersaiz comel. So kalau rumah-rumah korang yang tak besar tu, yang nak set yang kecil sikit, okey, boleh ambil set macam ni dan boleh pergi ke page perabot baru dan terpakai murah kita, okey. Berminat dengan set ni, okey, kita ada color kayu dan juga color yang seperti ini. Okey, dia lebih sesuai untuk rumah korang yang rumah moden sekarang, betul? Okey, so apa-apa korang boleh PM lah guys, tengok ni. Hello guys, tengok ni. Set baik guys. Ini kalau korang berminat kan, korang boleh pergi ke page perabot baru dan terpakai murah dekat Facebook guys. Tengah offer murah-murah. Kalau korang tengok material jenis ni memang cantik lah. Siapa yang berminat set Europe tapi tak nak besar-besar, ini dia. Memang sesuai kalau rumah korang lah. Sebab rumah-rumah korang sekarang kan pattern-pattern modern. Sebenarnya set macam ni memang cantik. Tak payah cakap banyak lah guys. Boleh PM kita terus, okay? Promosi untuk hari ini. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. It's a new beginning and a better life. It's a dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, 'cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid.
show them that you're